Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan telah ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum berakhir. Berbagai upaya atau kebijakan dari pemerintah telah dilakukan guna pencegahan atau perlindungan bagi warga negara Indonesia, tanpa terkecuali para WNI baik pekerja, pengusaha, dan mahasiswa yang berada di luar negara Indonesia. Sebagaimana salah satu informasi yang diberikan melalui website kemlu.go.id, sebagai bentuk perlindungan, pemerintah Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Cina terkait pemulangan WNI dari Provinsi Hubei RRT pada tanggal 2 Februari 2020. Kepada para WNI tersebut telah diterapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan ketersediaan dan akses terhadap logistik di Wuhan. Kedua, mengirimkan bantuan logistik dari Indonesia. Ketiga, melakukan penjemputan sukarela atau repatriasi. Keempat, melakukan evakuasi serta observasi kesehatan selama 14 hari. Masih kami hadirkan, pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan saat keberangkatan 240 lebih warga negara Indonesia dari Wuhan menggunakan pesawat Boeing. Dan saat ini sudah tiba di... Berita mengenai kebijakan atau upaya pemerintah Republik Indonesia telah sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap warga negara sudah sewajarnya memiliki kewajiban dan juga hak yang sama, tanpa terkecuali warga negara Indonesia yang sedang melakukan tugas, bekerja, dan belajar di negara lain. Dalam hal ini, bentuk hak yang dapat mereka dapatkan adalah menerima bantuan logistik yang dikarenakan adanya kebijakan lockdown dan juga hak untuk kembali. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, Presiden memutuskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang PSBB dan kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Pun tadi Presiden tidak menyatakan bagaimana mekanismenya, tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Presiden, hal ini berkaitan dengan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait dengan potensi penyebaran COVID-19 yang masih sangat besar sampai saat ini. Dengan dibuatnya PSBB ini sendiri, diharapkan masyarakat ini bisa lebih disiplin, lebih bisa mengikuti peraturan-peraturan pemerintah untuk bisa mengecilkan penularan dari COVID-19 sendiri, seperti itu Puspa. Karena memang di Indonesia sendiri sampai saat ini, terhitung sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 kemarin, pemerintah menyatakan ada lebih dari 1.400 masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai kasus positif COVID-19. Menurut kelompok kami, berita tersebut sesuai dengan Pancasila sila keempat dan kelima. Sesuai dengan Pancasila keempat karena Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas secara online di Istana Bogor, Jawa Barat. Setelah dilakukan rapat bersama oleh pemerintah, pemerintah mengambil keputusan yaitu 1. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 2. Presiden memutuskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 3. Presiden menjabarkan tentang persiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Kemudian sesuai dengan Pancasila kelima, karena
pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Jaminan sosial diberikan kepada seluruh masyarakat, tentu dengan skalanya tersendiri, seperti contohnya pembagian bantuan bahan pokok untuk rakyat menengah ke bawah dan juga biaya tarif listrik gratis untuk pelanggan 450 volt, sedangkan untuk 900 volt biaya tarif listrik dipotong setengah. Sebagai bentuk pencegahan COVID-19, Menkes mengeluarkan peraturan wajib rapid ataupun swab test bagi yang ingin berobat, tak terkecuali ibu hamil. Namun, wajib rapid ini merupakan suatu peraturan yang seharusnya mendapat bantuan dari pemerintah dengan cara membebaskan biaya rapid maupun swab test. Karena dari berita yang saya temukan, wajib rapid ini dapat menjadi masalah bagi beberapa orang. Contoh kasus yang saya temukan, salah satunya berasal dari seorang ibu hamil di Makassar bernama Ervina Yana, berusia 30 tahun yang harus kehilangan bayi dalam kandungannya. Peristiwa ini dikarenakan sang ibu tidak mampu membayar biaya pemeriksaan tes swab hingga akhirnya keguguran. Disebutkan bahwa ibu tersebut harus berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena tidak mampu membayar swab tes sebesar 2,4 juta rupiah. Hingga akhirnya calon bayi dinyatakan meninggal dunia dalam kandungan saat berada di RS Ibu dan Anak Ananda Makassar. Berita mengenai kebijakan atau upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 oleh pemerintah dengan cara mewajibkan untuk rapid atau swab test memanglah tindakan yang preventif. Namun pada kasus ini, tidak semua orang mampu untuk membayar biaya tersebut, terlebih lagi swab test yang dirasa terlampau mahal. Menurut kelompok kami, hal tersebut kurang sesuai dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikarenakan biaya swab test yang terlampau mahal, beberapa orang mungkin tidak mampu untuk membayar, sehingga mengharuskan untuk mencari rumah sakit atau tempat lain yang mungkin biayanya lebih murah. Pada kasus ini, seorang ibu hamil terpaksa untuk berpindah-pindah rumah sakit, dikarenakan tidak mampu membayar biaya swab test tersebut. Seharusnya pemerintah dapat memberi subsidi untuk biaya swab test tersebut, terlebih lagi masyarakat yang kurang mampu dan sedang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.